Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Hari ini saya gowes malam-malam ini, guys. Gowes malam-malam menuju Paiton, tepatnya ke arah PLTU Paiton, guys. Dan kali ini saya gowesnya sendirian, guys. Oke, bagi kalian yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan tetap jaga kesehatan ya, guys. Karena kesehatan sangatlah mahal harganya, maka dari itu kita sepatutnya untuk selalu menjaganya dengan cara berolahraga, guys. Buat seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia, selamat menyongsong hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri, guys. Dan rute gowes kali ini berjarak sekitar 20 km, guys, dari rumah saya menuju PLTU Paiton, guys. Dan saya sekarang sudah berada di Desa Tanjung. Ini pertigaan kalau ke kiri ke arah Pondok Pesantren Nurul Jadid, guys. Dan jarak dari Desa Tanjung ini menuju PLTU Paiton itu masih sekitar kurang lebih 7 km lagi, guys. Oke, saksikan keseruannya, guys. Dan sekedar informasi, jalan yang saya lewati ini adalah jalur pantura, guys, di mana banyak kendaraan besar yang melintasi di jalan pantura ini, guys. Dan untuk kondisi lalu lintas saat ini ramai lancar, guys. Kendaraan yang melintasi ke arah timur ini menuju Banyuwangi itu banyak truk-truk besar ya, guys. Ini musuhnya besar-besar semua, guys. Jadi kita gowes malam kudu ekstra hati-hati ya, guys. Tetap jaga keselamatan diri ya, guys. Dan posisi saat ini saya sudah berada di pertigaan Desa Paiton. Ini Desa Paiton itu adalah desa yang terkenal sebagai penghasil listrik negara terbesar se-Asia Tenggara, guys. Saya gowesnya ini persis di belakang truk Fuso, guys. Jadi kudu ekstra hati-hati, jaga pengereman dan jaga penglihatan juga, guys. Takutnya nanti truk yang di depan kita ini rem dadak, guys. Oke, saksikan keseruannya hanya di 3CC Official.
Dan posisi saya sudah sampai di desa Sumberanyar, guys. Ini bentar lagi habis desa Sumberanyar, itu desa Binor. Dan di desa Binor ini terletak pembangkit listrik tenaga uap terbesar se Asia Tenggara, guys. Untuk update posisi saat ini, saya sudah berada di desa Binor, guys. Ini sudah hampir sampai di lokasi PLTU Paiton. Ini sekitar 1 km lagi, guys. Oke, saksikan keseruannya hanya di 3CC Official. Dan sebelah kiri saya ini adalah Paiton Resort Hotel. Jadi bagi kalian yang sedang perjalanan menuju ke Situbondo ataupun Banyuwangi, bisa singgah di hotel ini, guys. Bentar lagi ini kita akan sampai di lokasi PLTU Paiton, guys. Dan sudah kelihatan remang-remang untuk lampunya, guys. Ini sebelah kiri saya. Oke, lanjut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, guys. Hari ini saya goes ke daerah Paiton, tepatnya di PLTU Paiton, guys. Yang background di belakang saya ini adalah PLTU Paiton. Sangat megah sekali, guys. Banyak lampu yang nyala di sini, guys. Soundtrack.
Oke guys, mungkin cukup sekian dulu Gowes Night Ride kali ini di bulan Ramadan tahun 2021. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.